Baik, tadi malam sudah kita laksanakan pemeriksaan lanjutan dari Dit Krimsus Polda Sumut Utara dan nanti akan kita laporkan untuk hasil perkembangan penyidikannya. Pak, untuk rumah yang ini sebelumnya ditempati oleh Apin BK sendiri atau siapa? Benar sekali, ditempati oleh Apin BK dan keluarganya. Nah, ini kalau yang satu lagi ini Pak di jalan sama, dua rumah ini. Artinya dua rumah ini totalnya 30 miliar ya Pak? Dua rumah totalnya 51 miliar. Kalau yang Koktong di tempat yang lain Pak? Yang di Koktong itu bernilai 14 miliar ya dan 8 miliar. Dengan total seluruhnya yang sudah kita sita sebesar 145,79 miliar.